Welcome to What's On bareng gue Cantika. Menjelang MPL Season 5, EVOS rekrut roster baru. Nah, sebelum masuk ke kabar EVOS, buat kalian yang suka games dan movie, lo semua bisa langsung kunjungin website kita di kincir.com karena di situ ada banyak banget pembahasan tentang review game, films, dan pastinya e-sport. Seperti yang kita tahu, EVOS Legends memang sedang bersinar dan menjadi sorotan dalam dunia e-sport. Tim berlogo Harimau Putih ini berhasil menjuarai 3 turnamen sekaligus, yaitu INC, MPL Season 4, dan M1. Dengan hasil tersebut, Aura, Danki, Lumine, Rek, dan One menjadi tim Mobile Legends terbaik di dunia. Dan chemistry-nya memang udah dapet banget nih. Tapi setelah menjuarai MPL Season 4 kemarin, sayangnya beredar kabar bahwa Danki yang mengisyaratkan akan pensiun. Seperti mendapat sebuah jawaban, postingan dari pelatih EVOS yaitu Zezays menuliskan bahwa akan membuka rekrutmen pemain Mobile Legends untuk EVOS Indonesia dan Singapura. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi pecinta e-sport tanah air nih. Apakah EVOS benar-benar akan mengubah roster secara besar-besaran untuk mempersiapkan MPL Season 5? Atau mungkin selain Danki, ada pemain utama yang akan meninggalkan EVOS Legends? Ini bisa jadi kesempatan kalian untuk menjadi bagian dari salah satu tim e-sport terbaik. Tahap seleksi dan trial akan segera dimulai, jadi tunggu apa lagi? Buruan ikut yuk! Nah, siapa tahu nih guys, kalian bisa jadi the next one atau kalian jagonya main Free Fire. Nah, turnamen Piala Presiden Esports 2020 cocok nih buat lo. Kalian juga punya kesempatan untuk mewakili Indonesia di ajang internasional. Karena Piala Presiden Esports 2020 masih akan mencari 12 tim Free Fire dari kualifikasi terbuka. Mungkin aja nih tim kalian yang bisa mewakili Indonesia. Jadi buruan daftar di pialapresidenesport.ispl.id dan jangan lupa follow juga sosial medianya di @pialapresidenesport dan @ispl.id. Dan kalau lo suka sama video ini, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan pastinya aktifin tombol loncengnya biar lo semua gak ketinggalan info seru lainnya. Sekian What's On hari ini, gue Cantika, sampai bertemu di What's On berikutnya.